Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Selalu. Semangat sekali ya untuk Selasa pagi ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Jiwa yang sehat dan badan yang sehat. Terangkan seluruh belajar hari ini dapat ilmu yang manfaat. Belajar meningkat sikap disiplin. Ya, kemudian mengakses kehadiran kalian untuk hari Selasa. Jaga. Selamat pagi, Bu Pinky. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Pinky. Kembali kembali mulai.
kita kondisi mendung nggak apa-apa ya, dinyalakan ya lampunya untuk lebih jelas untuk belajar. Kemudian jendela dibuka agar udara segar bisa masuk. Sudah kita lakukan di kelas ini. Tapi kipasnya tetap nyala, meskipun jendelanya itu dibuka, tidak apa-apa. Kenapa? Kita kan dalam kondisi orang banyak dalam satu ruangan. Nah, kita juga butuh udara segar untuk keluar masuk. Jadi kita boleh menyalakan kipas, kecuali kalian di rumah sendirian. Nah, informasi sudah ditemukan ya. Tadi yang sudah memiliki sajikan itu termasuk teks apa? Eksplanasi. Kenapa termasuk teks eksplanasi? Karena eksplanasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan informasi tentang suatu hal. Iya, karena berisi tentang informasi. Informasinya berupa apa? Siapa yang mau waktu itu sebenarnya? Mereka mau sekali nonton ya. Dari internet tentang bukan dan masih di Indonesia.
sudah jelas petunjuknya? Sudah. Nah, jadi dari artikel yang sudah kalian bawa itu kalian amati dan kalian analisis apa saja sih peran-peran Indonesia pada kerjasama lingkup ASEAN di bidang politik. Tuangkan dalam bentuk peta pikiran seperti lembar kerja yang kedua. Waktu pengerjaan evaluasi sudah hampir habis. Sudah selesai semua? Sudah ya. Nah, hari ini kita sudah belajar berbagai materi, mulai dari teks eksplorasi tentang listrik yang ditemukan oleh siapa tadi? Michael Faraday. Apa tadi teks eksplorasi? Iya, teks yang bersifat tentang ilmu pengetahuan. Isinya yaitu faktual dan nyata. Jadi sudah Bu Pinky sajikan teks tentang penemuan listrik oleh Michael Faraday. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan listrik. Tidak bisa terlepas dari listrik. Seperti yang kita lakukan pada hari ini semuanya berhubungan dengan listrik. Mulai dari laptop, proyektor, mic, kipas, lampu, ya kan? Lima untuk perbedaan pemberian ribbonnya. Bisa diterima dengan lapang dada. Jika ingin mendapatkan lebih banyak bintang di pembelajaran selanjutnya, kalian harus lebih aktif lagi, ya, dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan juga, dan juga harus menjawab dengan benar. Siap? Ya. Untuk hari ini sudah menjadi anak-anak hebat dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Nah, bumi besar karena di era pandemi ini masih ada virus-virus COVID-19. Kalian tetap jaga kesehatan, selalu taat prokes dimanapun. Jadi habis megang sesuatu bisa di tangan atau pakai hand sanitizer, makan makanan yang sehat, istirahatnya cukup, dan jangan lupa selalu berdoa agar selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, selamat siang. Terima kasih Bu Pinky. Ada kembali, kita dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasnya dimatikan. Terima kasih.